Selamat maghrib pemirsa tribuncatang.com. Balik lagi dengan saya Bari Bikin Kinamo dari tribuncatang.com. Nah, sekarang ini sedang ada di Masjid Jami Pekojan. Nah, kalau di sini tuh buka puasanya khas banget dengan bubur khas India gitu. Ini ada sekitar ratusan warga Semarang yang ikut buka puasa di Masjid Pekojan. Tadi kalau buatnya itu siang hari, so kita tanya sama beberapa ini ya, udah selesai nih bukanya ini. Mas dari Tribun Jateng, Mas udah sering ke Masjid Jami Pekojan? Baru aja. Gimana rasa buburnya, Mas? Menyenangkan. Itu katanya kan dari India ya, Mas ya, ini baru pertama kali ya. Kalau yang tahun lalu udah kesini belum? Belum pernah. Warga mana, Mas? Prodeti. Oh, orang Prodeti. Musafir nih ya, selamat berbuka puasa, Mas. Namanya siapa? Coba kita lihat sama tanya sama Bapak. Selamat berbuka puasa, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Hadi udah sering berbuka puasa di Masjid Pekojan ini. Emang dari dulu masjid ini terkenal ya, Pak ya. Takjilnya itu bubur dari India ya, Pak ya. Gimana rasanya, Pak? Mantap. Warga asli Pekojan, Pak. Bukan, Telogosari. Oh, dari Telogosari. Sering ikuti ceramah-ceramah di masjid ini atau gimana? Ya, sejak saya masih di Jagungan. Oh, okay. Ya. Gimana buburnya rasanya, Pak? Bukan. Ini adiknya ya? Anak. Selamat berbuka puasa ya, Dek. Namanya siapa? Iya. Gimana rasa buburnya? Enak. Nah, selamat berbuka ya. Lanjut mau sholat jamah nih, Pak. Yo, Pak. Kita tanya yang perempuan dulu, coba. Yang perempuan tadi belum ditanya. Ibu, selamat berbuka puasa. Gimana rasa buburnya? Enak. Sejak Mbak, ini kan buatan orang-orang ini ya, Koja ya. Iya, orang Koja. Koja tuh ternyata keturunan Gujarat India. Keturunan kayak Arab tapi bukan Arab gitu. Kan lain. Oke, tadi dari Gujarat India ya. Gimana rasanya? Khas banget enggak ada? Khas banget. Ada rasa rempah-rempahnya atau gimana? Rasanya rempah-rempahnya khas. Kalau ini kan ada kambingnya itu khas. Tapi kalau ganti-ganti ya menunya. Kadang kalau yang biasanya ada yang bubur kasih tahu, kasih ayam. Terus ada yang biasanya dikasih apa sayur-sayur yang pedes gitu. Oh gitu. Ibu dia selamat melaksanakan salat ya. Iya, sama. Ya, pemirsa Tribun Jateng ya. Ini tuh buburnya tuh kayak gini ya. Jadi udah dicampur sama kuah gulai. Tiap hari tuh menunya berbeda-beda. Bubur bisa nanti dicampur dengan apa namanya, selain kuah nanti juga kayak sambal rempolatik dan lain-lain gitu. Oke. Daging sapi juga ya, Bu ya. Selamat buka puasa, Bu. Ya, ini udah langsung cepet-cepet mau ini jamaah sholat maghrib pemirsa Tribun. Sudah pada habis ya tuh bukanya.